Hai, dengan gue Hafiz. Jadi hari itu gue bakal buatkan tutorial caranya meningkatkan follower di TikTok ya teman-teman. Yang pastinya ini tuh aman banget ya, karena memang untuk fitur ini tuh sudah disiapkan oleh si TikTok sendiri. Jadi memang si TikTok itu udah nyiapkan nih fitur khusus untuk meningkatkan follower untuk para penggunanya. Jadi kalian tuh nggak usah repot-repot beli follower ataupun ya cara ya make cara ilegal untuk meningkatkan follower, karena memang pada dasarnya TikTok itu udah menyiapkan fitur meningkatkan follower ya. Dan pastinya bukan follower aja, like-nya pun bertambah dan komentarnya pun bertambah teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Teman-teman jangan skip ya, karena ini penting banget untuk pembahasan dari tutorial meningkatkan follower ini. Jadi pertama-tama kita buka dulu ya untuk akun yang ingin kita tingkatkan followernya teman-teman. Jadi misalkan ini kan gue ada akun baru ya dari Hafiz Food. Ini adalah akun makan-makan teman-teman. Nih followernya baru 135. Ya sebelumnya ya nggak segini teman-teman. Sebelumnya itu cuman berapa ya? Follower cuma 5 gitu ya. Dan gue lakukan cara ini naik 100 terus naik 35 itu teman-teman ya. Nah caranya kayak gimana? Ini adalah akun baru gua, akun yang belum pernah FYP teman-teman, karena baru 6 video doang gitu ya. Nah langsung aja misalkan kita mau ke video yang ingin kita FYP kan teman-teman, misalkan video ini ya. Nah video ini kan gua sendiri video makan-makan teman-teman ya. Jadi caranya gimana untuk meningkatkan followernya? Jadi teman-teman langsung aja kita ke sini, ke apa namanya, titik 3 ya, sini titik 3. Nah kemudian itu di sini ada yang namanya fitur promosi teman-teman ya. Oh ya, gue mau disclaimer sebelumnya untuk fitur ini itu berbayar teman-teman ya. Jadi memang si TikTok tuh udah nyiapin nih fitur untuk meningkatkan follower, tapi ya kita harus mengeluarkan uang ya untuk menggunakan fitur ini, karena ini adalah fitur promosi berbayar teman-teman ya. Tapi tentunya untuk follower yang kita dapat itu adalah follower aktif dan udah pasti ini aman teman-teman ya, nggak akan kena banned ataupun segalanya gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman beruntung ketika teman-teman menggunakan fitur ini, ya fitur teman-teman bisa FYP gitu, karena memang fitur ini itu adalah fitur promosi untuk meningkatkan follower dan sekaligus mempromosikan video teman-teman ya ke orang-orang. Oke, jadi kita langsung aja ke promosi ini. Nah, di sini ada yang namanya 3 pilihan, teman-teman. Ada lebih banyak keterlibatan, lebih banyak klik tautan produk, lebih banyak pengikut. Nah, jadi si TikTok tuh bakal mengkategorikan 3 nih. Mengkategorikan 3 jenis. Teman-teman mau yang mana? Lebih banyak keterlibatan tuh maksudnya kayak dapatkan lebih banyak tayangan suka dan komentar. Kalau misalkan memang teman-teman videonya ingin lebih banyak komentar dan like, teman-teman bisa pilih yang nomor 1. Kemudian lebih banyak klik tautan, buat lebih banyak orang mengklik tautan produk Anda. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ingin videonya itu dilihat dan ingin si konsumen itu membeli produk, teman-teman bisa pilih yang nomor 2. Jadi si TikTok tuh bakal memfilter orang-orang yang suka ngeklik-ngeklik tautan dan juga ngebeli produk-produk orang gitu ya. Oke, terus yang nomor 3 ini teman-teman, lebih banyak pengikut. Nah ini dia, lebih banyak pengikut. Tingkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan pengikut. Jadi ketika teman-teman milih promosi yang ini, maka otomatis si TikTok tuh bakal memfilter nih orang-orang yang seringnya tuh nge-follow-follow orang gitu ya. Nah, dan pastinya ketika teman-teman pilih yang ini, follower teman-teman tuh akan cepat meningkat ya. Cepat banget meningkat ya, gue juga udah ngerasain nih, akan cepat banget meningkat teman-teman. Oke, langsung kita klik berikutnya ya dari sini. Nah, di sini juga ada yang namanya otomatis dan khusus, teman-teman. Kalau otomatis, TikTok tuh bakal memilihkan audiens-audiens yang memang menurut TikTok tuh benar gitu ya. Dan kalau khusus ya, kita bisa pilih target audiens kita sendiri. Misalkan, kalau gue sih lebih suka yang khusus ya, karena kan gue kan videonya itu tentang makan-makan, teman-teman. Jadi gue bakal pilih audiens-audiens yang memang suka makan-makanan tuh. Di sini ada ya, audiens makan dan minuman. Jadi enaknya itu kita bisa mentargetkan audiens secara rinci teman-teman. Kita mau yang audiens kayak gimana nih? Mau yang suka teknologi atau yang mau yang suka kecantikan atau yang mau yang suka pakaian? Dan gua di sini milihnya makanan dan minuman karena video gua berhubungan dengan makanan teman-teman. Dan juga kita bisa pilih nih umur mau berapa tahun gitu kan ya. Mau semuanya silahkan teman-teman pilih semua. Ya kalau gua sih kalau makan-makan kayaknya lebih
lebih ke anak muda ya teman-teman. Jadi cenderung anak muda yang memang suka makan-makan. Jadi makanya gue bakal pilih antara umur segini dan segini. Kayaknya kalau udah umur di atas 30 gitu, untuk makan-makan berminyak, terus makan-makan kayak yang ya sambal-sambal, kayaknya udah mikirin kesehatan, karena kan lambung, kolesterol dan segala macam teman-teman. Jadi gue bakal pilih yang umur 13 terus dan 18 ke atas gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada perbedaan antara otomatis dan juga khusus ya. Ada perbedaan dari City Talk sendiri. Kalau misalnya kita pilih yang khusus, itu nanti jangkauannya bakal sedikit. Kalau kita pilih yang otomatis, jangkauannya bakal banyak. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian semua. Jadi kita bakal pilih yang ini ya, yang kayak gini. Maka kita akan klik simpan. Berikutnya. Nah teman-teman, jadi ini dia yang tadi gue bilang berbayar. Kita bisa menargetkan audiens berdasarkan perkiraan tayangan video. Kita mau yang berapa nih tayangan videonya? Semakin banyak tayangan video, tuh, maka akan semakin banyak juga keluar uangnya teman-teman. Bisa sampai 15 juta gitu ya. Tapi gini teman-teman konsepnya ya. Gue itu menggunakan fitur ini itu untuk memancing FYP teman-teman. Jadi kadang gue pakai fitur ini, itu kadang tiba-tiba besok itu FYP teman-teman. Jadi kan ini kan cuma 1000 ya, perkiraan tayangan video 1000. Nah, kalau misalkan memang tayangan video teman-teman itu bagus, tidak menurut kemungkinan tayangannya itu lebih dari 1000. Ini kan makanya ada tulisan 1000 plus ya. Jadi kadang itu gue pernah melakukan promosi kayak gini, gue cuma bayar 15.000, tayangannya cuma 1000, dan besoknya itu sekitar 2 hari setelah gue melakukan promosi, video gue itu FYP sampai 700.000 teman-teman. Ya, jadi kalau kita pakai fitur ini tuh, gue sih kayak nyangkanya kayak mancing FYP aja gitu. Makanya setiap video yang menurut teman-teman bagus gitu ya, gue saranin teman-teman pakai ini, fitur ini, untuk mancing FYP, tes dulu gitu kan. Nah, oke. Jadi ini 15.000, perkiraan tayangan videonya 1.000. Ini yang khusus ya. Kalau yang otomatis kita lihat nih. Kita lihat yang otomatis teman-teman. Nah, 15.000, tayangan video itu 2.000. Ya, ini yang otomatis. Kalau yang khusus 1.000. Ya, di sini teman-teman udah bisa ya lihat perbedaannya antara otomatis dan khusus. Jadi kalau misalkan otomatis, TikTok tuh memilihkan audience gitu kan ya. Jadi secara acak dan random. Tapi tayangan videonya 2.000. Kalau yang khusus, ya kita pilih sendiri sesuai hati kita dan tayangan videonya itu 1.000, teman-teman. Ya, bagus yang mana? Tentu bagus yang khusus, teman-teman. Ya, karena ketika kita menargetkan audiens yang memang sesuai dengan niche kita dan memang itu pas, nanti video teman-teman tuh akan ke-up oleh si TikTok, teman-teman. Dan kalau misalkan sudah ke-up, video teman-teman bisa jadi akan FYP dengan sendirinya. Jadi tanpa promosi ini dia akan menyebarkan atau kan meningkatkan tayangan video dengan sendirinya teman-teman. Ya itu FYP ya. Oke. Jadi udah kita pakai yang khusus. Terus kita langsung berikutnya dan bayar dan mulai promosi. Gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman tinggal bayar aja. Terserah nih. Teman-teman pengen menggunakan apa nih? Untuk metode pembayarannya gitu ya. Kalau gue sih pakai OVO teman-teman. Jadi di sini banyak banget ada Dana, kartu kredit, Shopee Pay dan OVO gitu. Nah, di sini gue nggak akan konfirmasi karena kan ini cuma tutorial aja gitu ya. Ini akun second gue, akun kedua gue, dan gue akan kasih tahu contohnya setelah ngiklan, karena di sini ada datanya teman-teman ya. Oh, ini dia adalah data yang kita dapatkan dari promosi 15.000. Untuk tayangan videonya 1.100 dan kita mendapatkan 82 pengikut baru. Ya lumayan banget lah ya. Maksudnya gini teman-teman, dari 15.000 dapat 82 pengikut gitu ya. Ya maksudnya nggak nol-nol banget lah gitu pengikut kita gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang punya banyak uang gitu ya, ya pengen pamer ke teman-teman kalian gitu. Ini follower gue udah 1.000 nih, follower gue udah 15.000 nih. Nah teman-teman bisa pakai fitur ini gitu. Oke? Dari 15.000 bisa nambah 82 pengikut. Dan untuk tiap-tiap video itu berbeda-beda ya. Ada yang kadang bagus, ada yang kadang jelek. Tergantung memang ya teman-teman, apa video teman-teman ya. Kalau misalkan video teman-teman memang bagus, disukai banyak orang, terkadang pengikut barunya bukan 82, terkadang bisa sampai 1.000-an. Kayak gitu, bisa sampai 1.000-an, bisa mungkin ratusan dan
teman-teman videonya bisa FYP. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari gua. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like. Dan kalau berkenan, silakan subscribe ya teman-teman. Dadah.